بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan guru, bacaan atau doa bagaimana supaya kita apa ya pemuda-pemuda kayak ulun ini pintar karena memahami hidup sehari-hari. Masya Allah, alhamdulillah. Salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Bagaimana bacaan supaya pemuda itu supaya pintar ya? Pintar, cerdas, punya visioner, memahami tentang kehidupan akan datang. Nabi ada mengajarkan dalam hadis, Nabi bacaan yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahumma alhimni hukman wa ilman wa rusdan. Allahumma alhimni hukman wa ilman wa rusdan. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku hukman, hikmah, hikmah-hikmah, ilman, pengetahuan, warusdan, dan kecerdasan, kecerdasan. Jadi kalau ini dibaca ini insya Allah, habis sholat misalnya dibaca tiga kali dibaca, cukup tiga kali insya Allah kalau diamalkan, orang itu nanti berubah menjadi cerdas. Dan ini bisa diberikan kepada orang-orang yang termasuk orang-orang yang akalnya sangat lemah. Atau kadang-kadang orang itu ada yang cerdas tapi memahami agama lemah. Nah, juga diberi kasih bacaan seperti ini. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwafiq. Waqamu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.